Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbidhini mudara sirki wa ahrini maraja sirki wa ja'ali miladu kasutu nasiro Qala rabbi srohli sodri wa yasiri amri wa hlul uqdatam milisani yakuhu kauli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kita bisa menyaksikan tayangan video tentang profil MTCP Kacijulang. Salawat besta salam semoga terlimpah curah keharibaan Nabi besar Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin dan tabiatnya. Semoga kita yang menjadi umatnya mendapatkan syafaat darinya di yaumil jazaa. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kami lembaga pendidikan Yayasan Pendidikan Kalangsari yang di dalamnya ada lembaga forma yaitu Madrasah Sanawiyah Yayasan Pendidikan Kalangsari Cijulang yang beralamat Jalan Pondok Pesantren Kalangsari, Desa Kondang Jajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran. MTCPK Cijulang berdiri pada tahun 1968. MTCPK Cijulang alhamdulillah mempunyai visi terciptanya peserta didik yang islami, siap melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kemudian siap untuk berkiprah di masyarakat. Dengan visi itulah kami MTCPK Cijulang insya Allah memfasilitasi pelaksanaan proses pembelajaran. Di antaranya didukung dengan yang pertama sarana prasarana yang cukup representatif. Kemudian yang kedua ditunjang dengan tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten dalam bidangnya. Kemudian yang ketiga, kami di sini kebetulan berada di wilayah Komplek Pondok Pesantren. Tentunya mereka sebagai siswa di MTCPK Cijulang selain menggali ilmu umum, tentunya mereka juga bisa menggali ilmu tentang keagamaan. Untuk selanjutnya di MTCPK Cijulang kami membuka kesempatan pengembangan diri bagi siswa. Sesuai dengan bakat yang ada pada siswa, kami kembangkan dalam bentuk ekstrakurikuler. Untuk selanjutnya, MTCPK Cijulang mengembangkan pendidikan karakter. Dari awal kami sudah membiasakan pengembangan karakter dengan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kemudian, sebelum pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran, kami melaksanakan pembiasaan tadarus Al-Quran, sholat duha, dan kajian kitab kuning. Mari bergabung dengan MTCPK Cijulang. Mudah-mudahan kalian menjadi siswa dan siswi yang berprestasi, ilmunya bermanfaat, baik untuk adik-adik maupun bermanfaat untuk orang tua dan bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Siswa SD, siswa MI, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik ya. Di MTS YPK Cijulang, alhamdulillah tahun ke tahun peningkatan jumlah siswa baik secara kuantitas maupun kualitas terus berangsur-angsur menuju baik. Misalnya prestasi pramuka itu sampai ke tingkat provinsi mewakili Jawa Barat ya. Kemudian untuk ekstrakurikuler PMR juga sampai ke Jawa Barat ya. Mudah-mudahan ada semua tertarik ya. Dan insyaallah tertarik. Tak kenal maka tak sayang. Ibu tunggu kehadirannya di MTS YPK Cijulang. Mari sekolah ke madrasah. Madrasah lebih baik. Lebih baik madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istiarini Rahayu. Pekerjaan saya sebagai seorang dokter. Saya alumni dari MTS YPK Cijulang tahun 2004. Alasan saya masuk MTS yaitu karena selain dapat ilmu umum, juga kita juga mendapatkan ilmu agama sebagai nilai plusnya. Selama di MTS banyak sekali kegiatan seperti pramuka dan kegiatan-kegiatan olahraga juga. Jadi banyak sekali, tidak hanya masalah agama saja gitu, tidak pelajaran agama saja, tapi juga ekstrakurikuler yang lain bisa tetap diikuti. Mari adik-adik jangan ragu untuk masuk ke sekolah MTS YPK Cijulang, karena kita juga bisa mendapatkan nilai plus yaitu ilmu agama. Dan jangan takut untuk bersaing dengan teman-teman dari sekolah umum. Terbukti saya pun bisa melanjutkan ke sekolah kedokteran. Sekian gambaran MTS YPK Cijulang dari saya. Mari adik-adik jangan ragu untuk masuk. Semoga adik-adik tertarik dan bisa bergabung dengan MTS YPK Cijulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jikri Rami. Saya alumni dari MTS YPK Cijulang tahun 2012. Alhamdulillah, saya sekarang bekerja di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada adik-adik yang masih ragu untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, kami mengajak pada adik-adik untuk melanjutkan ke MTS YPK Cijulang. Karena di MTS YPK Cijulang, tenaga pengajarnya sangat mumpuni, baik di akademik maupun non-akademik. Bagi adik-adik yang mempunyai hobi di bidang olahraga, baik di bidang olahraga bola voli, sepak bola, atau atletik lainnya, MTS YPK Cijulang dari segi olahraganya banyak prestasi. Kami mengajak pada adik-adik untuk melanjutkan sekolah ke tingkat SLTP. Karena di YPK kami bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tenaga pendidik di MTS YPK Cijulang mengajak adik-adik untuk melanjutkan sekolah ke MTS YPK Cijulang. Madrasah hebat bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani. Saya bersekolah di MTS YPK Cijulang kelas 9. Di MTS YPK Cijulang banyak sekali kesan yang saya rasakan dan dapatkan. Salah satunya mengikuti berbagai macam kompetisi bola voli mewakili sekolah. Mungkin itulah sedikit pengalaman yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan kalian tertarik. Maka dari itu, mari segera daftar dan bergabung di MTS YPK Cijulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergabung dengan kami di MTS YPK Cijulang. Di MTS YPK Cijulang. Di MTS YPK Cijulang.